ingin terbang di untuk satu mission adventure panggilan pulau. Kita lihat di sini peserta ada lebih kurang 21 orang. Kami akan masuk hari ini 11 hari bulan dan kembali pada 18 hari bulan. Kita akan melihat lebih banyak activity dalam perjalanan dan juga di pulau nanti. See you. Puji dan syukur kepada Tuhan. Hari ini 17 November merupakan hari terakhir bagi program Mission Adventure yang bertemakan panggilan pulau. Dan pada saat ini berlangsungnya kebaktian terakhir dan selepas itu akan diadakan pembaptisan yang akan kita akan saksikan sebentar nanti. Dan selepas acara pembaptisan merupakan acara penutupan APTA bagi kanak-kanak yang sudah melakukan acara tersebut bermula pada hari Isnin dan berakhir pada hari Jumaat. Dan untuk program ini, seramai 28 terlibat di dalam program ini dan daripada 28 itu, 13 merupakan peserta yang mewakili setiap wilayah. Wilayah 1 mempunyai peserta seramai 7 wakil, wilayah 4 seorang, wilayah 5 2 orang, wilayah 6 2 orang, dan juga wilayah 7 seorang. Menjadikan jumlah keseluruhan 28 termasuk pendeta dan juga pekerja mission. Sekian daripada saya, laporan statistik untuk Mission Adventure bertemakan panggilan pulau. Hai. Nama saya Vikrin Zaitlon, saya daripada gereja SBA Pinawantai. Pengalaman saya dalam mengikuti aktiviti ini, panggilan pulau di Pulau Banggi, saya rasa gembira apabila bergaul dengan penduduk-penduduk kampung sini, terutama kanak-kanak dia yang begitu mesra dan derang senang dapat berkomunikasi lah. Walaupun bahasa berbeda, tapi derang mesra, mudah rapat dengan kami. Lepas itu, apa yang cabaran yang ada di sini saya rasa tentang cuaca lah. Cuaca angin yang sangat lebat sampai ada kawasan perjalanan yang runtuh di sana. Dan kami kesejukan kena basah dari rumah di sini, Balai Raya, tempat kami berkumpul, worship sama-sama. Itulah yang mencabar lah saya rasa. Apa yang saya tidak boleh lupa, bila sama-sama dengan penduduk kampung di sini, dan saya gembira sebab saya dapat tolong dorang buat health screening, cek kesehatan dorang, lepas itu dapat tolong kasih bersih luka dorang yang kena infected. So saya gembira lah dapat tolong penduduk kampung di sini. Itu saja dari saya, terima kasih. Cabaran terutama sekali yang kemarin hujan lebat, lebih 12 jam juga hujan. Lepas itu gelap lagi banget, pulang sudah malam-malam. Tapi syukur semua pun bekerja sama, saya lancar juga kami rasa. Lepas itu bila sampai rumah, semua cabaran itu tidak rasa sudah sampai nyanyi. Semua rasa macam puas hati lah saya menjalankan pelayanan. Sangat tapi kita semua bekerja sama. Pasti bagus di rumah supaya semua dapat tidur. Shalom. Sekarang kami sedang berada di rumah orang kampung. Jadi sekarang ini kami sedang membagi-bagikan buku dan juga Colgate dan sabun mandi dan juga brush gigi untuk penduduk-penduduk di sekitar. Dan sekarang ini kami ada beberapa di antara kami yang berada di dalam rumah dan mereka sedang bercerita dengan tuan rumah. Dan ya, itulah yang kami lakukan pada hari ini. Dan harapan saya adalah semoga suatu hari nanti saya akan kembali lagi di pulau ini untuk melenik bersama-sama dengan EY maupun anggota-anggota Adventist di seluruh Sabah, supaya warga di Pulau Banggi ini mereka merasa bahwa Tuhan itu sangat baik untuk mereka. Hai. Jadi walaupun banyak cabaran yang kami harus lalui di sini, seperti yang semalam banyak kena hujan, kena banjir, tapi saya rasa itu part of satu keseronokan dan juga keseronokan yang kami boleh dapati dalam kerja amal yang kami buat sekarang.
Ya, jadi harapan saya harap orang kampung-kampung di sini dorang boleh tahu apa tentang lebih tentang Yesus yang melalui apa yang kami kabarkan. Ya, jadi thank you. Bagi peserta yang kami sebagai peserta di sini, kami merasa seronok dengan segala aktiviti yang sudah dirancang, terutama sekali dengan cabaran yang betul-betul hebat bagi kami dalam dari segi fisikal dan juga mental kami. Jadi bagi peserta yang bagi mereka yang masih di sana lagi, yang ingin mengenali Pulau Banggi, kalau ada aktiviti seperti ini, Anda dijemput datang bersama-sama. Banyak orang memerlukan bantuan Anda. Salam Pulau Banggi. Saya sangat happy dan gembira sebab dapat berada di sini. Walaupun untuk satu minggu banyak pengalaman yang kami dapat, terutamanya dalam pelayanan kepada para penduduk dan anak-anak di sini. Jadi kalau di sini dipanggil selamat pagi itu selamat lojor. Jadi apa perasaan saya selama seminggu berada di sini? Saya merasakan begitu banyak sahabat-sahabat baru yang saya kenal. Walaupun anak-anak kecil, tetapi mereka suka bersahabat. Pengalaman yang paling saya tidak lupa yaitu, walaupun dalam program ini seringkali hujan, tetapi itu tidak menghalang kami, karena untuk Tuhan tidak yang mustahil. Apa yang saya dapat ataupun pengalaman saya berada di Banggi ini, orang-orang di Banggi ini sangat mesra dan kita apa itu kami senang untuk berkawan dengan mereka. Jadi itu saja dari saya. Sepanjang hampir seminggu lah kali ini kami di sini, pengalaman yang paling menarik ialah bila kami berjalan ke rumah-rumah sambil bersahabat dengan mereka, dan orang di sini memang mesra, mudah bersahabat. Jadi sesiapa yang mau ikut mission adventure lepas ni, ikutlah sebab tidak rugi. Sebab ini pengalaman sangat menarik. Perasaan saya semasa sepanjang aktiviti mission adventure ini di Pulau Banggi sangat-sangat siok saya rasa. Sebab ini first time saya sampai di Pulau Banggi dan first time mengenal orang-orang di sini. Di perasaan sangat-sangat tidak boleh dikatakan lagi. Ini pelayanan yang sangat baik saya rasa. Kalau ada lagi program-program seperti ini, saya mengalu-alukan kedatangan kepada semua belia di Sabah ini untuk bersama-sama melayani Tuhan yang ketika ini, yang seperti mana kami lakukan sekarang, agar kita sama-sama dapat melakukan pelayanan dengan baik. Jadi perasaan tidak boleh digambarkan ketika ini. Gembiralah. Sangat gembira dan gembira bercampur aduk sudah. Gembira, cabaran pun banyak juga. Okay. Sebab air tidak, memang ada hujan tapi airnya tidak bersih. Jadi sekian dari saya. Semoga kita melakukan pelayanan dan menjadi berkat kepada orang lain. Saya Pastor Nathaniel yang melayani di cabang Sekolah Sahabat Lokagong Pulau Banggi bermula sejak 2014. Dan pada saat ini saya sangat gembira dan bersyukur karena rombongan dari Jabatan Belia dan juga ada peserta dari Jabatan Komunikasi dan bahkan pengarah belia dari Saum Prancis ada datang di sini untuk membantu pelayanan di sini. Dan kami telah mengadakan sudah satu minggu kumpulan umum. Dan sambutan orang kampung di sini sangat di luar jangka. Setiap malam kami berada di dewan ini lebih dari sekitar 70 lebih orang kehadiran. Dua kampung, Kampung Agung dan Pasir. Jadi pada hari ini kami akan adakan baptisan 4 jiwa. Dan saya berharap oleh
karena saya tahun depan saya akan pindahkan ke daerah lain. Saya berharap pelayanan di sini pada masa yang akan datang nanti terus berkembang dan bertumbuh. Sebab saya melihat orang kampung di sini begitu besar kerinduan mereka untuk mengenal siapa Tuhan. Kita berharap bibit-bibit kebenaran yang kita sudah taburkan di sini akan bertumbuh. Kita akan mempunyai satu pakaian yang banyak. Semoga Tuhan memberkati. Halo, bertemu kembali kita di acara Mission Adventure dan Voice of Youth Sabah Mission. Pada kali ini kita mempunyai peserta seramai 30 orang, belia-belia dari seluruh Sabah, dan juga kita mempunyai beberapa orang pastor yang bersama-sama, termasuk Pastor Juji ada di sini sebagai ketua bahagian kerja-kerja amal atau proyek-proyek yang kita jalankan pada kali ini. Dan peserta-peserta pada kali ini adalah peserta yang dipilih khas daripada setiap wilayah, walaupun bukan setiap wilayah dapat menghantar wakil, tapi para peserta pada kali ini adalah peserta yang terbaik. Mereka bayangkan saja dari Kudat kami ditimpa hujan yang lebat di pelabuhan sampai ke Karakit kami juga dihujani, dan dalam perjalanan ke sini hujan mencurah-curah sehingga semalam hujan masih hujan, banjir tempat tinggal basah. Tapi para peserta tetap menyanyi, bersemangat dan gembira, tetap positif. Nah, ini semangat yang sangat kita hargai dan kita mahu tertanam dalam diri para peserta dan juga kepada belia-belia kita. Mereka tidak pernah mengeluh dan sentiasa mengambil bahagian dalam semua acara, menjalankan tugas dengan penuh komitmen. Saya mengucapkan tahniah kepada mereka. Ya, walaupun sudah hari kelima kami berada di Pulau Banggi ini, terutama di Lok Agung, para peserta seperti yang kita boleh lihat di belakang masih dengan senyuman yang lebar, tidak pernah mengeluh keadaan yang agak sukar. Mungkin mereka tidak pernah merasai keadaan seperti ini di tempat mereka. Namun kalau kita melihat muka-muka mereka, senyuman masih lebar seperti pada hari pertama, dan ini menunjukkan bahwa peserta-peserta pada kali ini mempunyai semangat melayani yang sangat sangat besar. Hati mereka untuk melayani adalah sangat besar, dan kita boleh lihat bagaimana mereka melayan orang kampung, terutamanya kanak-kanak, bagaimana mereka sanggup dan mahu anak-anak tidur bersama-sama dengan mereka. Mereka mengambil mereka sebagai anak angkat sementara kami berada di tempat ini, di Lok Agung ini. Peserta kali ini saya rasa antara yang terbaik di seluruh Sabah. Thank you. Thank you.